Selamat pagi dan selamat bergabung. Saudara, Anda menyaksikan info terkini bersama saya, Aisy Gunadi. Kita menuju ke informasi yang pertama. Pembangunan akses jalan logistik di wilayah IKN dinyatakan telah rampung, sehingga pembangunan kini difokuskan pada pembangunan Istana Negara dan pemasangan pipa saluran air. Hal ini disampaikan Menteri Bappenas saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Balikpapan belum lama ini. Infrastruktur IKN di awal tahun 2023 ini terus dikebut oleh pemerintah. Hal itu usai menghadiri Rapimnas Persatuan Insinyur Indonesia di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Menurutnya, saat ini progres pembangunan infrastruktur di wilayah Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN telah mencapai 15%. Dan salah satu infrastruktur penting yang telah rampung adalah akses jalan logistik. Dengan rampungnya pembangunan akses jalan logistik, maka kini distribusi material bahan bangunan untuk pembangunan infrastruktur gedung di wilayah IKN sudah bisa dilakukan dengan lancar. Oleh sebab itu, pemerintah sudah bisa memulai pembangunan Istana Negara atau Istana Presiden di wilayah IKN. Suharso menjelaskan, guna mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah IKN yang ditargetkan akan rampung pada tahun 2024, maka pemerintah meminta kepada Persatuan Insinyur Indonesia untuk ikut terlibat dalam pembangunan di wilayah IKN. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, Polres Paser soroti kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Paser yang melibatkan pengendara motor di bawah umur hingga menyebabkan meninggal dunia. Berkaitan dengan hal ini, para orang tua diimbau untuk tidak memberikan motor kepada anak di bawah umur. Polres Paser ingatkan masyarakat khususnya para orang tua di wilayah Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser agar tidak memberi izin kepada anak di bawah umur menggunakan sepeda motor. Pasalnya beberapa waktu telah terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah kecamatan itu hingga menyebabkan pengendara sepeda motor yang merupakan anak di bawah umur meninggal dunia. Wakil Kepala Kepolisian Resor Paser Kompol Irawan Setyono menyebut ada beberapa alasan anak di bawah 17 tahun tidak diberikan SIM, salah satunya karena masih labil, sehingga belum bisa mengambil keputusan yang tepat meski sudah terbiasa menggunakan sepeda motor. Berdasarkan data laka tahun 2022, tercatat sebanyak 95 laka terjadi di Kabupaten Paser, 31 korban meninggal dunia, 11 korban luka berat, dan 97 luka ringan. Jumlah laka ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2021 yang hanya mencapai 67 laka. Nasrullah Ahmad dari Paser melaporkan. Saudara, demikian info terkini pada pagi hari ini. Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini, setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Aisy Gunadi mewakili rekan yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.